Terkenal dengan penampilannya yang menggemaskan dan perilaku yang khas, lemur ekor cincin adalah primata kecil yang menarik. Hewan ini berasal dari Pulau Madagaskar di lepas pantai timur Afrika. Asal-usul mereka bisa ditelusuri kembali jutaan tahun yang lalu ketika Madagaskar terpisah dari benua Afrika. Pemisahan ini menghasilkan isolasi geografis yang menyebabkan evolusi terpisah dan perkembangan spesies endemik di pulau itu, termasuk lemur ekor cincin. Lemur ekor cincin memiliki adaptasi yang khas untuk hidup di lingkungan Madagaskar yang unik. Mereka memiliki ekor panjang yang membantu mereka menjaga keseimbangan saat melompat di antara cabang-cabang pohon. Lemur ekor cincin juga memiliki anggota tubuh yang fleksibel, jari-jari yang panjang, dan kuku yang tajam untuk memanjat dan bergerak dengan lincah di pepohonan. Lemur ekor cincin juga muncul dalam serial film, Madagaskar, adalah karakter bernama King Julian. Karakter King Julian menjadi salah satu favorit penggemar dalam film, Madagaskar, dan kemudian mendapatkan spin-off sendiri berjudul, Penguins of Madagascar. Lemuri ekor cincin adalah hewan sosial yang suka berkelompok. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut, troop, yang terdiri dari beberapa individu, termasuk lemur jantan, betina, dan anak-anak. Kelompok ini biasanya terdiri dari 15 hingga 30 individu, meskipun jumlahnya bisa lebih besar di habitat yang melimpah. Dalam kelompok lemuri ekor cincin, terdapat struktur sosial yang hierarkis. Pada puncak hierarki terdapat pasangan dominan, yang biasanya terdiri dari satu jantan dan satu betina. Mereka memegang peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan perlindungan kelompok. Anggota kelompok yang lebih rendah dalam hierarki juga memiliki peran dan tugas tertentu, seperti pemantauan dan menjaga kelompok agar tetap aman dari pemangsa. Lemur ekor cincin, meskipun hidup dalam kelompok sosial, masih mengalami persaingan antara individu dalam kelompok maupun antara kelompok yang berbeda. Persaingan ini terjadi terutama terkait dengan sumber daya seperti makanan, air, tempat berlindung, dan pasangan kawin. Dalam kelompok lemuri ekor cincin, terdapat hierarki sosial yang mempengaruhi akses terhadap sumber daya. Jantan dan betina dominan memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan dan tempat bertelur. Mereka juga memiliki hak reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelompok yang lebih rendah dalam hierarki. Jantan dominan akan bersaing satu sama lain untuk mempertahankan posisinya dan memperebutkan betina. Persaingan di antara lemur ekor cincin ini merupakan bagian alami dari dinamika kehidupan mereka dan merupakan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi. Persaingan membantu memastikan bahwa sumber daya terbatas di habitat mereka dapat digunakan secara efisien dan bahwa individu yang paling kuat dan adaptif mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Lemuri ekor cincin adalah ahli memanjat pohon. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan anggota tubuh yang cocok untuk bergerak di pohon-pohon. Fitur-fitur yang membantu mereka memanjat termasuk cakar yang kuat dan fleksibel, serta ekor panjang yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan. Lemuri ekor cincin menggunakan cakarnya yang tajam dan fleksibel untuk melingkari dahan dan memanjat dengan lincah di antara cabang-cabang pohon. Mereka juga memiliki jari yang dapat menggenggam dengan baik, membantu mereka menahan dan bergerak di sepanjang permukaan pohon yang berbeda. Ekor panjang mereka juga merupakan alat penting dalam mempertahankan keseimbangan saat memanjat pohon. Ekor mereka dapat berfungsi sebagai kemudi yang membantu menjaga stabilitas saat bergerak di atas dahan yang sempit. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan ekor mereka untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka melalui gerakan dan posisi ekor yang khas. Lemur ekor cincin sebagian besar adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memiliki diet yang mencakup baik makanan tumbuhan maupun hewan. Meskipun mereka umumnya memakan berbagai jenis makanan, diet mereka didominasi oleh bahan-bahan tumbuhan. Sebagai omnivora, makanan lemuri ekor cincin terdiri dari buah-buahan, nektar, bunga, daun, tunas, dan serangga. Mereka juga diketahui memakan telur burung, serangga kecil, burung kecil, dan kadang-kadang mamalia kecil seperti tikus.
Selain itu, mereka dapat memanfaatkan sumber makanan yang jarang seperti gugur, kulit kayu, dan getah pohon. Buah-buahan merupakan bagian penting dari diet lemuri ekor cincin, dan mereka sering memainkan peran penting dalam penyebaran biji-biji tanaman melalui kotoran mereka. Nektar dan bunga juga memberikan sumber energi yang penting bagi mereka. Lemur ekor cincin bereproduksi melalui perkawinan antara jantan dan betina. Periode reproduksi mereka biasanya terjadi pada musim semi dan musim panas di Madagaskar, dengan puncak aktivitas reproduksi terjadi antara bulan September hingga Oktober. Setelah perkawinan, betina lemuri ekor cincin akan mengalami masa kehamilan selama sekitar 4 hingga 5 bulan. Biasanya, satu atau dua anak lemuri ekor cincin lahir dalam satu kelahiran, meskipun kelahiran tiga anak juga mungkin terjadi dalam beberapa kasus. Anak-anak biasanya lahir dengan mata terbuka dan menggantung di perut betina menggunakan cengkeraman tangan mereka. Betina menyusui anak-anaknya selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Ketika anak-anak lemuri ekor cincin mencapai usia sekitar 2 hingga 3 bulan, mereka mulai menjelajah lingkungan sekitar dan mulai makan makanan padat tambahan selain air susu ibu. Selama periode ini, ibu tetap dekat dengan anak-anak dan memberikan perhatian dan perlindungan kepada mereka. Lemur ekor cincin mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 2 hingga 3 tahun. Mereka kemudian akan mencari pasangan dan membentuk kelompok baru atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada untuk memulai siklus reproduksi mereka sendiri.